Melalui pendampingan pemerintah daerah, petani sawit rakyat Sumut berhasil mendapat dana hibah permajaan lahan perkebunan sawit seluas 9.000 hektar. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pengembangan perkebunan sawit di Sumut. Karena salah satu masalah utama pengembangan sawit di Sumut akibat umur tanaman yang sudah tua atau lebih dari 25 tahun. Salah seorang petani kelapa sawit anggota KUD Harta yang sudah punya usia kebun kelapa sawit saya 38 tahun. Seuginya usia kelapa sawit itu direplanting umur 25 tahun. Tetapi karena tidak adanya dana untuk replanting, terpaksa kami pertahankan sampai usia daripada 38 tahun. Dan pada saat ini kami bersyukur kepada pemerintah, khususnya kepada Pak Presiden Jokowi dan juga Bapak Gubernur Tengku Heru Sumatera Utara yang sudah membuat program ada bantuan dana replanting yang dikhususkan kepada petani-petani yang tidak mampu dengan biaya 25 juta per satu hektar hibah dan tidak dibayar. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah pimpinan Tengku Eri Nuradi terus berupaya mewujudkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memeratakan program permajaan sawit rakyat. Dengan meremajakan seluruh perkebunan sawit yang sudah tidak produktif, terutama yang dimiliki masyarakat. Untuk permajakan seluruh perkebunan sawit rakyat, pemerintah akan menggunakan dana hibah dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan. Jadi manfaatnya sangat kami banggakan untuk manfaat replanting ini. Kalau program ini tidak ada, kami tidak akan menikmati lagi penghasilan kelapa sawit yang maksimal. Tetapi dengan adanya program ini, kami akan kembali menikmati penghasilan kelapa sawit yang maksimal sampai kepada anak dan cucu kami. Kami petani perkebunan kelapa sawit KUD Harta Kabupaten Langkat, maju terus perkebunan Sumatera Utara. Sumut memang patent.